salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus, Bapa Raja Gereja dan Roh Kudus yang mempersekutukan kami, orang-orang percaya. Saat ini kami rindu akan firman-Mu untuk membekali kami dalam perjalanan hidup kami. Sejenak sebelum beristirahat, ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati, pikiran, dan iman kami untuk mendengar, memahami, dan oleh karena kuasa-Mu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan, bacaan pada malam hari ini sesuai dengan almanak HKBP tertulis dalam Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai 21. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 21b. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Roh dan firmanku tidak akan meninggalkan. Tidak jarang kita mendengar ungkapan janji untuk diingkari. Di sekitaran Medan pernah populer istilah perjanji kuling untuk menyebut orang yang sering tidak tepat janji. Tetapi ada juga kerinduan warga masyarakat, setidaknya di daerah tertentu, agar janji bukan asal janji, melainkan harus janji yang teguh kuat, sehingga mereka membuat nama desanya Janji Matugu. Atau jika ada suatu kesepakatan lalu diikat dengan suatu ritual yang ditandai dengan pemberian materi dan bersama-sama mereka mengatakan ingat, ingat, tujuannya supaya setiap orang yang menerima tanda janji itu tetap mengingat kesepakatan mereka hingga waktu pelaksanaannya. Dan kalau disimak dengan baik, pada dasarnya warga masyarakat amat rindu dengan keteguhan suatu janji. Sehingga ada upasa orang Batak mengatakan, Dekenisa bulan tutonggina tutabuna, manangise siose padan turipurna tumagona. Makna bebasnya, barang siapa mengingkari janji, konsensus, kesepakatan akan punah dan musnah. Itulah sifat dan hakikat janji manusia. Ada kerinduan agar teguh dalam janji, namun tidak banyak yang ingkar dalam janji dan menganggap janji itu seperti mainan saja, sehingga tidak jarang ada banyak janji yang tidak tulus dijalani. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa janji, terutama janjinya adalah janji yang kekal, janji yang teguh kuat, bukan sesaat dan seperlunya saja. Janji itu adalah janji Allah. Dan indahnya, janji itu dibuat oleh Tuhan terhadap umat-Nya. Perhatikan pembimbing renungan malam ini. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu sampai mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka
dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Berarti tidak hanya sampai masa hidup dari orang yang mendengar di awal, juga bukan hanya sampai kepada anak dan cucunya, melainkan sampai selama-lamanya. Dan bukan hanya di sini saja Tuhan berkata seperti itu, Pemazmur juga berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Demikian dikatakan dalam pasal 12 ayat 7 dan 18 ayat 31 oleh Pemazmur. Perlu juga kita pahami janji apa yang dimaksudkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mengamati dari awal nas ini disebutkan bahwa sudah lama umat Tuhan di dalam pembuangan Babel. Ada kekecewaan dalam hati mereka. Tidak menentu arah hidup dan keberadaan mereka. Tersakiti sehingga meraung menanti keadilan. Akan tetapi pada saat itu mereka menyadari bahwa itu semua adalah karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Lalu mereka menyadari dan kemudian mereka mengamati dengan baik. Dan sesungguhnya Tuhan melihat mereka, tidak ada yang tampil menolong mereka. Dan oleh karena itulah Tuhan menolong mereka. Tuhan membela umatnya dari para penjahat sehingga umatnya menjadi takut akan Tuhan. Dia akan datang. Tuhan akan benar-benar datang menebus setiap orang dari umatnya yang bertobat. Dan kemudian memberi perjanjian dan berkata seperti yang sudah kita dengar tadi. Pembimbing renungan ini, Roh-Ku akan menggenggam engkau dan firman-Ku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, anak mulut anakmu, mulut keturunanmu sampai selama-lamanya. Kemudian tentu kita tahu isi perjanjian ini amat jelas. Roh-Ku akan menghinggapi umat atau umatmu dan Tuhan akan menaruh firman-Nya di mulut umatnya. Bukan hanya untuk generasi sekarang, melainkan sampai kepada keturunannya hingga selama-lamanya. Roh itu sudah menghinggapi kita semua saat kita menerima baptisan kudus. Oleh karena itulah Rasul Paulus berani berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dan Roh inilah yang mengajarkan kita untuk mengeluarkan firman Tuhan melalui mulut kita masing-masing. Tuhan sudah menjanjikan dan tentu akan mewujud, akan terjadi. Tetapi manusia yang suka ingkar janji harus mau masuk dan menaati perjanjian kekal Tuhan. Kebiasaan kita ingkar janji atau tidak menepati janji harus diubah, setia dalam janji. Janji kepada Tuhan dan juga janji kita dengan sesama manusia. Biasakanlah seperti Tuhan kita yang setia dalam janjinya, kita juga setia dalam janji kita. Melalui mulut kita yang sudah ditaruh firman-Nya dan Roh-Nya dalam diri kita, kita akan setia mengeluarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau ingatkan kami akan janji setia-Mu, janji murni, janji kekal. Biarlah kami belajar setia dalam janji kami juga. Dan kami pun memahami bahwa Roh-Mu sudah Engkau berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Teguhkanlah kami supaya kami tetap menyuarakan suara-Mu yang telah Engkau taruh di dalam mulut kami. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami pada malam hari ini saat kami beristirahat malam.
pulihkan kami dalam keletihan sepanjang hari ini, sehingga esok hari kami segar, kuat kembali untuk bekerja dengan baik. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, ya Bapa, bersama semua warga di sekitar kami. Beri kami kenyamanan dan keamanan. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.